speednya dinaikkan terus sampai mentok. Nah, terus crossnya dinaikkan pelan-pelan terus. Ini gua akan ngajarin anak-anak membuat circle nih ya. Moving ini CPA plus laser. Pertama kita transcan. Terus disimpannya simpan yang kosong. Mana yang kosong? P80 tekat. Terus sudah tekan lampunya, berarti lampunya 6. 6. 1 tuh. 2 3 4 5 6. Nah, naikin dimernya dan itunya. Yap, dimernya. Dimmer shutter. Ini dimmer. Nyala, terus ini ke bawahin. Nah, terus ininya supaya ngebeam. Wait. Dah. Oke. Para mana lampunya? Baterai. Nggak reset. Jadi mana di P8 ya? Salah sih. Terus pen di tengah ya. Senar di tengah, pennya biar di tengah. Terus nah, up. Payah nol ke lampu nol. Lampu mana? Tuh lampu iya ta, bodas. Mana remote smoke tuh? Remote smoke. Siapa? Kayaknya apa super gigi yang dibeli. Oh mana? Rokona? Yes. Tarik kurang warna merah kurang bercahaya, kasih warna putih aja, putih balik lagi, putih tekan lampu nomor satu, yang lain matiin. Jadi yang satu nyalain terus ke kanan pen lobating up terus up ke atasin dikit. Terus, balik lagi terus. Nah. Hop. Terus lampu nomor 2. Kedua, berarti satu matiin. Heeh. Kedua. Bawah. Nah, terus bawah mentok. Udah mentok. Dia ke bawah. Ke kanan pennya. Hop. Lampu nomor 3. Ke bawah kadi sini atau ke bawah terus up ke kanan kiri nah, up dah terus sampai nomor 4 ke kanan up itu ke atas lampu itu ke atas ke kanan ke kiri. Kiri. Nah, up terus.
Oh, terus lampu nomor 5. Nomor 5. Ke kanan. Ke kanan. Supaya lawan arah ke kanan. Terus. Terus. Hop. Terus. Hop. Hop. Terus lampu nomor 6. 6. Ke kanan bawah. Bawah. Terus main mentok bawah. Mentok. Tok, guys. Guys. Guys, pencet run scan. Run scan. Nah, balik lagi ke lampu nomor 1. Balik ke 1. Yang 6-nya matiin. Ke bawah. Ke bawah. Terus main mentok ke bawah. Hop. Terus lampu nomor 2 ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Kiri kadi atuh. Terus, hop. Ini. Hop. Lampu nomor 3 ke atas. Nomor 3 ke atas. Cukup. Terus. Oh, cukup. Terus lampu nomor 4 ke kanan. 4 ke kanan. Kanan. Terus. Hop. Terus lampu nomor berapa? 5. 5 ke bawah. 5 ke bawah. Bawah. Terus lampu nomor 6 ke kiri. Kiri kiri. Sip, pencet run scan. Run scan. Balik lagi nomor 1. Nomor 1. Matiin ke kiri. Hop. Hop. Lampu nomor 2 ke atas. Terus, hop, lampu nomor 3 ke kanan. Kanan, kanan. Terus, terus. Hop, lampu nomor 3 ke bawah. 4 ke bawah. Heeh. Terus nomor 5. Nomor 5 ke kiri. Hop. Lampu 6 ke atas. Nah, hop. Cet run scan. Run scan. Balik lagi ke nomor 1. Ke atas. Hit ke atas. Ke atas. Up. Yang nomor 2 ke kanan. Kanan. Terus, terus. Up, nomor 3 ke bawah. Nomor 4 ke kiri. Ke kiri. Nomor 5 ke atas. Nomor 6 ke atas. Nomor 6 ke kanan. Dah, cat run scan. Run scan. Dah, pencet lagi run editnya. Run edit. Nah, terus tekan nomor 8. Tadi simpan nomor 8. Nah, speednya dinaikkan. Terus sampai mentok. Nah, terus crossnya dinaikkan pelan-pelan terus. Terus, nah dia berjalan. Iya, sip, segini. Speednya segini udah cukup. Wih, mantap. Ya, udah sukses ya, bos. Nih. Membuat circle menggunakan DMX. Ini nih, krokodil. 6 mini moving head, 6BA, plus laser.